Jadi kalau ingin mendapatkan orang-orang yang berkualitas, maka perbaiki kualitas diri kita. Karena mereka gak ngasal. Mereka cara berpikirnya tidak ngasal. Itu hal penting. Dan yang kedua, jangan pernah takut kalau kita jujur sama Allah dan kita punya kualitas. Sekali lagi, Allah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Dan hadirin Allah muliakan, mutiara itu, mutiara, walaupun ada di dasar laut, itu tetap dicari oleh para nelayan. Mutiara, walaupun dasar laut, itu dicari. Qadar Allah, saya tidak jadi menikah. Kiat-kiat agar mendapatkan pasangan yang Allah pilih bagaimana? Agar mendapatkan pasangan yang bertakwa. Minta nasihatnya agar anak tetap semangat dalam beribadah dan menuntut ilmu dan mengamalkannya. Syukran jazakallahu khair Ustaz, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, walau ta'ala misal masalah pernikahan, perbaiki diri kita hadirin. Perbaiki diri kita. Karena kita berinteraksi dengan Rabb yang Ahkamul Hakimin, yang maha bijak, yang maha bijak. Maka kaidah umumnya adalah wattayyibatu lit-thayyibin, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Kaidah umum. Ada kasus anomali, dan itu karena hikmah yang sangat besar dan mungkin bukan saat ini kita bahas. Tapi secara umum, at-thayyibatu lit-thayyibin, laki-laki yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan itulah kondisi kita di sehari-hari gitu. Misalnya laki-laki yang punya kualitas, yang dia cari apa? Apa? Yang gak sholat, yang gak puasa Ramadan, yang gak nutup aurat dan seterusnya, enggak kan. Sebaliknya, wanita yang soleha, siapa yang dia cari? Hadirin yang Allah muliakan. Oh, semakin berkualitas seseorang, itu semakin picky. Sama begitu. Semua, di semua bidang. Di semua bidang. Atau jago di bidang apapun, atau akan semakin selektif. Jadi, kalau ingin mendapatkan orang-orang yang berkualitas, maka perbaiki kualitas diri kita. Karena mereka gak ngasal. Mereka cara berpikirnya tidak ngasal. Itu hal penting. Dan yang kedua, jangan pernah takut kalau kita jujur sama Allah dan kita punya kualitas. Sekali lagi, Allah alaihissallahu bi ahkamil hakimi. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Dan hadirin Allah muliakan, mutiara itu, mutiara, walaupun ada di dasar laut, itu tetap dicari oleh para nelayan. Mutiara, walaupun dasar laut, itu dicari. Sampah plastik, walaupun ada di permukaan laut, gak disentuh sama pelanan. Gak disentuh. Nah, sekarang kita mau jadi yang mana? Jadi gak usah khawatir. Kita berinteraksi dengan Rabbul Alamin. Kalau kita mutiara, dicari. Walaupun ada di dasar, walaupun yang mempertaruhkan nyawa. Itu poin. Terus yang terakhir, pernikahan itu tentang kemampuan dan kebutuhan. Kemampuan dan kebutuhan. Apa yang mampukah kita secara utuh ya? Saya bicara, ini kan bukan sesi pernikahan, tapi secara umum. Kita lihat kemampuan. Ya ma'syara syabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak muda, barang siapa yang mampu maka menikahlah. Terus yang kedua, kebutuhan. Dan kebutuhan setiap kita tuh beda hadirin. Dan ini konsep para ulama. Konsep para ulama. Makanya kalau kita buka buku-buku fikih para ulama, misalnya contoh apa yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat, kata beliau, sunnah li muhtajin mutikin lil uhab nikahu bikrin dzati dinin wa nasab. Pernikahan itu hukumnya sunnah bagi yang apa? Bagi yang butuh dan mampu. Butuh. Ini tentang kebutuhan.
apa kebutuhan kita untuk bisa husnul khotimah, untuk bisa masuk ke dalam surga, untuk bisa beribadah kepada Allah. Lalu cari sesuai dengan kebutuhan tersebut dan jangan ikut-ikutan. Karena ini bukan perkara yang mudah. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan.